Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, gelombang unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP terus berlanjut. Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ribuan orang dari sejumlah organisasi massa melakukan aksi long march dan konvoi di Jalan Protokol Kabupaten Sumedang Minggu siang. Ribuan massa dari sejumlah ormas di Kabupaten Sumedang menggelar aksi unjuk rasa dengan long march dan konvoi di Jalan Protokol Kota Sumedang Minggu siang. Massa menutup Jalan Protokol dari Bundaran Alam Sari menuju Gedung DPRD Sumedang. Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ekstra ketat dari pihak kepolisian Resort Sumedang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut pembatalan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang belakangan menjadi polemik. Massa mendesak agar DPRD Sumedang menyampaikan pernyataan sikap menolak RUU HIP yang dinilai mengganggu Pancasila serta mengusut inisiator RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila tersebut. Pernyataan sikap anak NKRI itu sudah jelas, yang intinya bahwa kami anak-anak NKRI di Kabupaten Sumedang itu menolak adanya rancangan RUU HIP di mana disinyalir itu akan membangkitkan paham komunis, sehingga kami mempunyai sejarah kelam bahwa PKI itu memang seperti itu, sehingga kami warga masyarakat Sumedang di mana ada ormas, OKP, Majelis Taklim dan seluruh bagian masyarakat Sumedang menyatakan sikap tersebut. Setelah menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Sumedang, massa pun akhirnya membubarkan diri secara tertib. Diki Guntara, Bandung TV.